Aparat kepolisian Kudus, Jawa Tengah menangkap seseorang yang diduga penjual motor bodong lintas provinsi melalui media sosial. 8 unit motor tanpa dokumen legal atau bodong disita dari rumah pelaku. Agus Susanto, warga desa Peloso, Kecamatan Jati Kudus, ditangkap aparat kepolisian Polres Kudus, Jawa Tengah, usai diduga terlibat jual-beli motor bodong lintas provinsi. 8 unit motor bodong disita petugas. Tersangka mendapatkan motor-motor tersebut dari seseorang di Provinsi Jawa Barat, kemudian menjualnya melalui media sosial. Pengungkapan kasus tersebut berawal dari aduan masyarakat yang melihat postingan jual-beli motor tanpa dokumen kepemilikan sah atau bodong. Setelah dilakukan penyelidikan, diperoleh alamat tersangka. Polisi kemudian memeriksa nomor rangka dan mesin. Hasilnya tidak sesuai dengan dokumen kepemilikan. Ratusan sepeda motor bodong telah dijual tersangka sejak 2021 lalu. Dari satu unit sepeda motor, tersangka bisa meraup keuntungan Rp500.000 hingga Rp1.000.000. Di mana beliau di dalam modusnya, si AS ini membeli motor tersebut melalui media sosial. Ya, salah satu media sosial F. Media sosial F, kemudian di dalam media sosial itu ada namanya akun marketplace, ya. Akun MP, kemudian dari akun MP itu si TSKAS ini melakukan komunikasi. DM, sehingga terjadilah transaksi jual-beli motor. Punya motor, bosan saya jual. Terus ada hasilnya sekitar 200-300 ribu, terus kita mengembangkan bisnisnya. Barang bukti 8 unit sepeda motor serta handphone disita. Petugas masih melakukan pengembangan kasus tersebut. Sementara tersangka terancam pasal 480 atau 481 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Kudus, Jawa Tengah, jurnalis NTV, Syukron Hamdani melaporkan.